Okay. Welcome back to my YouTube. My YouTube channel. Aurin Show MS in the house, y'all. Oke. Okay. Jadi untuk episode kedua ini aku coba tantang nih untuk Rial dan Doni untuk bermain. Nah, biasa kalian ngelihat Bang Rial yang nyanyi, Bang Doni yang main gitar. Hari ini saya ubah gitu. Kecut tuh. Bang Rial yang main gitar, Bang Doni yang nyanyi. Tapi sebelum itu Bang Doni, ini Awin kasih tahu fakta sebenarnya ya. Sebenarnya Rial Doni ini terbentuk dari sejak lama ya. Dengan video ini kalian bisa lihat dulu. You know you're not alone, I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Sebenarnya personil penyanyi ini udah betul Bang Rial, gitarisnya itu ada Bang Ramol. Oh iya. Dan beatbox untuk si Rima kemarin itu sebenarnya Awin. Itulah ya. Itu sebenarnya formasi utama dari Rial Doni. Tapi kalau misalnya Rial Doni, Rial Ramol Awin jadi dia. Ya. Tapi enggak bercanda. Itu cuman kebetulan sebelum Rial Doni kemarin terbentuk juga kami udah pernah proyekkan beatbox, gitar dan ini ya. Iya betul. Dan kita sekarang akan mulai Bang challenge-nya. Nah, coba bisa enggak dikasih alat itu untuk Bang Rial? Kita coba cek nih ya. Berarti challenge-nya ini sini saya main gitar berarti ya. Iyalah. Oke. Okay. Lagu apa ya? Boleh serah. Jarang-jarang nih Abang nyanyi nih. Kesempatan bagi kalian untuk ngelihat Bang Don nyanyi gitu ya. Aduh, apa? Gimana? Under request. Oke, boleh nih Bang Don mau lagu di album pertama lagu mana nih yang Bang Don suka nih? Jadi silakan nyanyikan. Kami tinggal ngikut aja nih. Oke, okay, lagu apa? Oke. Lagu cek Adinda. Oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Do, ma, ga, pa. Iya, mantap. Cek. Oh, belum. Salah. Tadi dulu. Maklum nih, okay. Penonton maklumi karena kan sorry. Kan beda emang. Enggak masalah. Oke. Tuh, wah, ga, yo. Uro megantong uro. Dalam hati lun cuma gata, oh sayang cuma gata, oh, oh. Yuk terang cahaya bulan lepas mata Gak apa. Tapi minimal Bang Rial telah mencoba main gitar dan Bang Don telah mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu yang disukai di album ini ya Bang. Setidaknya Bang Don pernah berjuang. Ini personilnya seperti apa nih? Gak bisa ngehafal lirik lagu nih. Sangat harusnya cari personil baru nih kayaknya. Iya ini Bang Don. Aduh. Tapi gak apa-apa, gak masalah tuh. Tapi minimal kita telah mencoba ya. Dan sekarang Awin pengen juga nih nyanyi bareng lagi Rial dan Doni di formasi terbaru nih ya. Mungkin kita beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu lah Bang. Udah lama Win, 2 atau 3 tahun yang lalu. Oke, enggak masalah. Hari ini kita proyekkan lagu Aceh nih ya. Lagu Aceh. Lagu Rialnya Doni. Kenal enggak sama Rial dan Doni? Kenal Bang Don sama Rial. Kenal. Halo. Oke, kita nyanyi lagu apa nih, Bang? Oke. Lagu apa ya? Sakit Hati gimana? Sakit Hati boleh juga nih. Awin juga pernah sakit hati. Waduh, curhat lah hari ini ya. Tapi dulu kali. Dan Awin juga ada lagu tentang lagu sakit hati juga sih, gak masalah. Oke, kita nyanyikan sebuah lagu Bang. Sip. Oh karena lain yang memberpade hana meyumle lembab mata gata ada lung tepe lagi nyo ake hansu di hati lung turi gata.
kita. Sisa lam hati, singka lam jantung, mangat wati pun sakit all akhir. Yo masa bila ulun tak sanjung, jino tak sumpah lain tak minta. Karena lain yang memberi pada anakmu yang di lembab mata gatal ada lon tepu lagi nyo ake hansu di hati lon curigata. Oke. Dan tidak terasa kita telah di ujung acara gitu. Kameramen juga udah pegal nih. Oke, okay, boleh nggak nih Bang Rial dan Doni bisa menyampaikan satu keresahan atau ya tadi misalnya kayak tadi Amin keresahan Awin ini kenapa lagu ini selalu terngiang-ngiang di kepalaku gitu. Padahal aku tidak menghafalnya. Nah, mungkin untuk industri musik di Aceh sendiri nih, boleh enggak disampaikan sesuatu untuk semangat-semangat kawan-kawan sambil, siapa tahu lagi menggarap musik juga di rumah gitu. Iya, betul. Boleh disampaikan enggak? Mulai bisa kita bilang ini dari awal lah kayak mana Bang Rial dan Doni berkarir sampai sekarang gitu dan apa pesannya gitu. Iya, untuk teman-teman semua yang khususnya bergelut di bidang musik, khususnya lagi yang sedang berkarir di musik Aceh gitu Awin. Jangan pernah takut mencoba sesuatu hal yang baru, tetap semangat, tetap apa ya, berjalan dengan keyakinan kalian, insya Allah akan sampai ke tujuan yang kalian inginkan. Karena Rial Doni sendiri ya Win, pernah berakit-rakit, sakit-sakit ya, Bang Don ya, tapi akhirnya karena ini, ya betul. dengan niat yang tulus, dengan semangat yang tetap terjaga, akhirnya bisa sampai pada titik saat ini. Kemudian kami juga ingin berterima kasih untuk teman-teman Rial Doni semuanya sudah menerima karya Rial Doni dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Itu aja Win. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah nonton ini dan jangan lupa subscribe YouTube ini dan juga ngecek YouTube-nya Rial Doni. Ya, pastinya. Bagi kawan-kawan mungkin yang belum tahu Rial Doni, kalian bisa ngecek lagu-lagunya mereka dan juga beberapa video tampil di beberapa panggung. Iya, betul kan? Dan juga bagi kawan-kawan yang kira-kira siapa nih untuk next episode kita undang, silahkan komentar di bawah. Oke, okay, see you next time. Iya.